Halo, selamat malam rekan-rekan, selamat bergabung. Halo. Ya, jadi selamat malam untuk rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini di acara live kita di At Hati yang Gembira. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi yang berbahagia juga. Nah, teman-teman, setelah bulan lalu kita membahas tentang relasi antara lawan jenis kita atau orang yang kita sayangi. Nah, untuk di bulan ini kita akan membahas relasi kita dengan keluarga kita. Ya, untuk pembicaraan kita kali ini kita akan mengangkat tema The Blueprint. Ya, pasti pasti banyak bingung dong kenapa. Nah, jadi pasti kebanyakan dari kita pernah berpikir, kenapa sih kita dilahirkan di keluarga ini? Kenapa sih kita punya papa atau mama seperti ini? Atau mungkin kenapa sih Tuhan melahirkan kita di keluarga yang seperti ini? Apa sih maksud dari rancangan Tuhan? Nah, dari sini makanya itulah kita membahas apa sih makna atau rancangan atau blueprintnya Tuhan untuk kita terhadap keluarga kita. Di mana pada malam hari ini kita akan mengundang seorang pembicara kita, yaitu Ko Edi, yang juga pernah lo bertanya seperti ini. Kira-kira kenapa sih dia bertanya seperti ini? Yuk langsung saja kita invite Ko Edi. Halo Halo, San. halo Halo. di selamat malam. Selamat malam. Suaraku terdengar baik? Jelas kok ini ya. Oke. Oke. Mungkin langsung saja ya kok ya. Jadi Oke, siap. benar kok itu yang sesuai aku bilang tadi. Kok ini pernah merasa kenapa sih kok ini dilahirkan di keluarga seperti ini? Oke. Bagaimana sih cerita? Mungkin kok ini bisa mulai dengan menjelaskan cerita-cerita Ko Edi ya. Ya. Thank you, Sandy, untuk tema yang diberikan. Sangat menarik ya, The Blueprint ya. Nah, saya percaya pertanyaan yang tadi Sandy tanyakan, ya tentunya pernah menjadi pertanyaan banyak orang. Ya, termasuk juga pernah menjadi pertanyaan saya ya. Saya sendiri, saya masih ingat betul di lantai 2 rumah saya, gitu kan waktu itu, ya mungkin kelas, ya mungkin kelas SMP kelas 1 ya. Saya pernah bertanya, ya kenapa saya punya keluarga kok kayak gini? Gitu kan ya. Saya pernah bertanya, kenapa kok saya itu punya orang tua yang kayak gini? Gitu kan. Bahkan saya juga bertanya pada waktu itu, Tuhan kenapa kamu itu kok hadirkan saya? Gitu kan ya, tempatkan saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Ya itu pernah juga menjadi pertanyaan saya, ya apa maksud Tuhan, gitu kan ya. Nah, jujur saya pernah bertanya seperti itu, San. Gitu, San. Oh. Halo? Gimana, San? Ya, Oh, suara oh. saya bisa jelas. Nah. Ya. Oh, ha. Nah, sebenarnya pengen tahu sih kok. Kalau boleh tahu tuh, kenapa sih sampai punya pertanyaan kayak gitu? Kenapa sih? Emang ada apa sih di keluarga gitu sih? Ya. Kenapa sampai muncul pertanyaan gitu ya, San ya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan ini tentunya pernah menjadi pertanyaan mungkin banyak orang ya. Tentunya seperti sebagai anak-anak kita pernah bertanya hal-hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan umumnya, San, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita tidak puas. Ya, tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dan seperti tema yang hari ini diberikan hati yang diberikan oleh hati yang gembira, ya banyak di antara kita yang barangkali kita ini tidak puas dengan kondisi keluarga kita. Kita tidak puas dengan kondisi orang tua kita. Nah, seperti yang saya alami, San, jujur saya tidak puas dengan kondisi keluarga saya. Saya tidak puas dengan orang tua saya, gitu kan. Nah,
Saya nggak tahu apakah teman-teman yang hari ini mendengarkan pernah mengalami apa yang saya alami. Waktu itu, jujur rekan-rekan, saya menyesal. Saya punya keluarga seperti pada waktu itu ya, keluarga saya gitu kan ya. Saya menyesal. Kenapa saya menyesal? Karena menurut saya nggak ideal. Kalau boleh tukar tambah dan diganti gitu kan ya San ya. Saya milih diganti gitu kan ya. Saya jujur saya iri dengan keluarga sahabat saya. Kenapa dia punya keluarga yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga saya? Nah, seperti Kalau apa boleh tahu keluarga dari saya? Nah. segi apa sih kok yang lebih baiknya gitu? Nah, segi baiknya gini, San. Saya lihat keluarga teman saya itu secara ekonomi jauh lebih mapan, ya. Secara ekonomi jauh lebih mapan, gitu kan ya. Sedangkan saya lahir di tengah-tengah keluarga yang, waduh, boleh dikatakan bukan pas-pasan, tapi kekurangan, San. Ya, kekurangan. Kenapa saya sampai kekurangan? Karena saya punya, jujur saya punya papi itu kurang begitu baik. Ya, kurang begitu baik. Artinya boleh dikatakan kurang begitu tanggung jawab. Gitu kan ya. Jadi kerjanya nggak sungguh-sungguh lah. Gitu kan ya. Saya sampai ingat saat waktu itu saya itu harusnya naik kelas 2 SD. Ya, saya naik kelas 2 SD. Tetapi waktu itu orang tua saya tidak bisa bayar sekolah, ya. Tapi saya tidak bisa bayar uang sekolah sampai 6 bulan. Sehingga waktu itu saya itu harusnya kelas 2, naik kelas 2, tapi tetap ditinggal di kelas 1. Sampai satu ketika bulan kurang lebih 1 bulan saya di kelas 1 gitu kan ya. Nah, saya biasanya pulang, kali itu saya nggak pulang, San. Saya lihat teman-teman saya di apa namanya di kelas 2 ya. Kelas 2 itu masuk siang gitu kan ya. Jadi kelas yang pagi buat kelas 1, siangnya buat kelas 2. Nah, saya lihat di apa namanya di pintu teman-teman saya naik kelas 2. Waduh, saya pengen. Sampai kemudian guru kelas 2 itu tanya sama saya. "Loh, kamu kelas berapa?" Saya bilang, "Saya seharusnya kelas 2." Kenapa kamu kok enggak naik ke kelas 2? Saya bilang saya belum bayar uang sekolah 6 bulan. Wah, gurunya akhirnya kasihan San lihat saya. Gitu kan ya. Sehingga kemudian dia bilang, "Oke, mulai besok kamu kalau pagi kelas 1. Nah, selesai kelas 1 jangan pulang. Kamu ke kelas 2." Jadi saya sekolah 2 kali San. Pagi kelas 1, sore siang kelas 2 ya. Tidak hanya itu San. Ketika istirahat, waktunya istirahat, saya nggak berani keluar. Saya itu sembunyi di bawah meja, nggak di dalam kelas saya nggak berani keluar. Tiap ada guru masuk kelas, ya guru lain, saya sembunyi di bawah meja, San. Saya takut ketahuan. Gitu kan ya. Sampai kemudian uang sekolah saya yang 6 bulan itu dibayar oleh guru saya kelas 2. Ya, saya ingat nama guru itu sampai sekarang dan saya hutang budi dengan dia. Namanya Pak Kyoto. Ya, dia yang bayari uang sekolah saya 6 bulan. Papi saya ada di mana? Saya nggak tahu papi saya ada di mana. Saya hutang budi banyak dengan mami saya. Nah, itu yang membuat saya nggak puas. Kenapa saya punya papi yang kayak gini? Ya kan? Kenapa Jadi kalau boleh dari tukar tambah segi mau sosial ya, kok ya. gimana? Gimana Dari gimana? jadi tadi bukan dari segi finansial aja gitu ya, kok ya, tapi dari tanggung jawab dari seorang ayah juga begitu ya. Iya. Jadi saya boleh dikatakan saya kecewa sekali dengan papa saya. Gitu kan ya. Bahkan saya masih ingat betul San, ya. Papi saya itu nggak pulang rumah hampir-hampir 1 tahun kali ya. Jadi sama sekali nggak pulang rumah. Ya mami saya yang kerja dengan keras. Ya, jadi bahkan sampai apa namanya boleh dikatakan jadi pembantu di rumahnya saudara itu kan ya. Nah, itu yang terjadi San. Dan saya sempat ya, saya bertanya sama Tuhan, kenapa kok aku lahir di tengah-tengah keluarga yang kayak gini? Ya, itu San kira-kira.
Mengenai blueprint yang kita bicarakan tadi, rancangan oleh Tuhan, menurut Kak Edi itu di saat mana sih gitu ke Kak Edi itu menyadari bahwa oh Tuhan itu memberikan Kak Edi itu keluarga yang seperti ini dan bagaimana sih Kak Edi bisa menyadari kalau apa next move-nya tuh apa sih kok apa sih yang harus dilakukan itu kayak gitu kok. Nah, seringkali kenapa kita tadi, apa namanya, nggak bisa terima dengan keluarga yang kita miliki hari ini, gitu kan ya, dengan orang tua kita, ya. Oleh karena seringkali kita tidak tahu blueprintnya, Andosan, ya. Kita nggak tahu blueprintnya. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, ya, rencana Tuhan. Saya percaya bahwa yang menempatkan kita lahir di mana, ya, lahir apa namanya dengan orang tua siapa, semua yang menentukan bukan kita, San. Betul nggak? Ya kan? Betul, Semua betul. itu yang menentukan Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Ya, tidak ada yang kebetulan. Di dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Semua itu diketahui oleh Tuhan. Nah, seringkali kita marah, kita nggak terima karena kita tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami, kita nggak ngerti. Sama seperti saya, pada mulanya saya nggak ngerti. Kenapa saya lahir di tengah-tengah keluarga seperti ini? Nah, gimana saya bisa sadar, San? Gitu kan ya. Mulai kapan saya sadar? Nah, saya ingat betul ya, saya mulai sadar itu karena saya punya teman-teman dekat, ya teman-teman yang baik, ya teman-teman yang baik. Dan lewat teman-teman yang baik ini, ya kemudian teman-teman ini, San, dia itu cerita, ya saling cerita, saling sharing, ya tentang keluarga masing-masing, gitu kan ya. Sampai akhirnya, ya saya juga cerita tentang orang tua saya, gitu kan ya. Saya sakit hati, saya jengkel, saya pengen gebukin dia nanti kalau saya sudah gede bang, sudah gede gitu kan ya. Jujur saya pengen gebukin dia, San, ya. Tapi kemudian teman-teman saya ini, kelompok ini, San, justru menasehati saya supaya saya ini belajar mengampuni, mengasihi orang tua saya. Karena mereka juga ternyata bukan lahir dari keluarga yang baik-baik juga. Mereka juga lahir dari keluarga yang ternyata amburadul juga. Dan mereka belajar mengasihi orang tua mereka, belajar mengampuni orang tua mereka. Nah, lewat kelompok ini, San, saya itu mulai berdoa untuk orang tua saya, khususnya untuk papa saya. Saya mulai berdoa untuk mengampuni, gitu kan ya, mengampuni. Dan di sini saya mulai terpikirkan, yang muncul di benak saya adalah begini. Sesungguhnya saya itu bukan milik papi mami saya. Sekali lagi, sesungguhnya saya ini bukan milik mami papi saya. Tetapi saya ini miliknya Tuhan. Ya, saya ini kepunyaan Tuhan, bukan milik papi mami saya. Bapak saya yang sejati itu adalah Tuhan. Nah, kenapa Tuhan itu taruh saya di tengah-tengah keluarga seperti ini? Ya, saya temukan jawabannya waktu itu, San. Yaitu bahwa Tuhan mau supaya saya menjadi berkat bagi papi saya. Ya, sekali lagi, jadi berkat bagi papi saya. Nah, jadi Rano Sandi, sementara semua orang lain belajar dari sesuatu yang baik, orang tua yang baik, saya belajar dari orang tua yang kurang baik. Ya, orang tua yang gagal. Ya, dan ini anugerah Tuhan, San. Ini anugerah Tuhan. Ya, artinya Tuhan itu punya maksud, ya. Hari ini saya banyak melayani anak muda yang juga punya pengalaman seperti saya. Mereka punya orang tua yang tidak ideal dan mereka marah sama orang tuanya. Dan lewat pengalaman saya, ya, ketika mereka konseling, ketika mereka cerita, saya jadi bisa cerita dengan mereka. Saya juga punya orang tua yang nggak sempurna.
saya juga pernah kecewa, saya pernah malah, saya pengen menggebuki papi saya, gitu kan ya. Nah, saya membatalkan semuanya itu, ya, karena saya mulai tahu apa yang menjadi blueprint Tuhan di dalam hidup saya. Bahwa saya dipanggil untuk menjadi berkat bagi papi saya. Ya, Luar saya biasa ingat, ya, Pak. ya, saya ingat satu kutipan ya, bilang begini, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, kalau kita lihat perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Tidak ada embel-embelnya loh. Kalau mereka baik, baru kamu menghormati. Kalau mereka kasih duit, baru kamu menghormati. Tidak. Tapi perintah itu, hormatilah ayah ibumu. Titik. Artinya, entah dia baik, entah dia jahat, bagianku dan bagianku adalah menghormati mereka. Kalau mereka sampai nggak karuan, mereka bukan orang tua yang tanggung jawab. Mereka bukan bertanggung jawab kepada kita. Tapi mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau mereka gagal menjaga kehormatan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagian kita anak-anak adalah menghormati, menghargai mereka. Ya, bukan membalas dendam. Ya, jadi Sandi, itu yang saya dapatkan. Saya ketemu blueprintnya. Oh, Tuhan hadirkan supaya saya bisa menjadi berkat bagi papa saya yang kurang baik. Ya, saya bersyukur, San. Gimana, San? Jadi kok sebenarnya aku punya satu pertanyaan yang menurutku ini pertanyaan yang penting banget ditanyain. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu untuk penonton-penonton kita yang hadir pada malam ini, kalau mau tanya bisa langsung saja lewat kolom komen ya. Oke. Ya kok. Jadi Gimana, San? satu hal yang pengen aku tanya kok. Itu semua yang kok Edi ceritakan kayak dari orang, dari papanya kok Edi itu tidak bertanggung jawab, itu dari kok Edi SD ya, betul ya, kelas 2 lagi ya. Ya Sebenarnya kan? bukan hanya di zaman saya, San, tapi juga di zaman kakak-kakak saya. Oh Jadi iya. sudah lama, gitu kan ya. Ya, saya juga kena imbasnya gitu loh, gitu kan ya. Nah, itu, San. Maksudnya yang pengen saya tanya itu adalah gimana bisa sih kok Edi itu tetap tetap memilih jalan yang benar begitu ya, di saat kondisi keluarga itu sangat tidak benar. Karena yang saya tahu ini begini, di saat keluarga itu hubungan antara orang tuanya tidak benar, biasanya anak-anaknya kecenderungan malah ikut hal-hal yang nggak benar juga kok, antara mungkin ikut rombongan narkoba lah, yang merokok lah, atau yang jadi preman lah, segala macam gitu. Ya, jadi pengen tahu kenapa bisa kok Edi memilih jalan yang benar di saat-saat seperti itu? Nah, pertanyaan Iya, bagusan. karena Apakah saya pernah juga ikut gak karuan di dalam hidup ini? Itu kan ya. Jujur saya pernah gak karuan. Ya, saya pernah gak karuan di dalam hidup ini. Bilang rokok, kumpul yang gak benar-benar. Saya juga pernah mengalami. Itu kan ya, karena keluarga saya ya boleh dikatakan broken. Gitu kan ya. Namun kemudian yang mengubah saya adalah saya ketemu dengan orang-orang yang baik. Jadi sempat saya ketemu dengan orang-orang yang kurang baik, dan saya juga mulai ikut ke sana, gitu kan ya. Tapi saya bersyukur saya juga ketemu dengan akhirnya dengan orang-orang yang baik. Teman-teman yang baik yang bisa memberi nasihat kepada saya. Ya, yang memberi nasihat sama saya. memberi nasihat itu ndak ini ya, misalkan kayak misalkan udah terlanjur mengikut yang buruk ya, kalau cuma nasihat itu biasanya ndak mempan gitu kok. Itu gimana sih langkah-langkah yang kok diambil supaya bisa tahu gitu kalau hal itu buruk bagi saya atau hal itu baik bagi saya gitu ya. Nah, seperti yang saya cerita tadi, San, ya, kelompokku ini, teman-temanku ini, ya, saya temukan dia ya di gereja, gitu kan ya. Saya sebenarnya lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya lahir dari keluarga Konghucu. Ya, waktu itu saya ingat saya lama saya latihan badminton, ya, bulu tangkis ya di klub.
Nah, sampai satu ketika teman saya, ini pelatih saya lebih tepatnya, dia itu pelatih, bukan teman sebenarnya. Dia itu tanya sama saya, kamu ke gereja enggak? Saya bilang enggak. Gitu kan ya, saya enggak ke gereja. Gitu kan. Sampai kemudian dia bilang, yuk ke gereja aku mau enggak? Gitu kan ya. Nah, singkat cerita, aku pergi, San. Ya, karena dia juga masih muda, aku masih muda, aku pergi, dan aku ikut kelompoknya dia, gitu kan ya, ada kelompok, apa namanya, seperti apa grup gitu ya, cell group gitu kan ya, saya ikut itu ya. Dan di situ saya banyak diubahkan. Ya. Pemahaman saya tentang mengasihi orang tua itu dibukakan di situ. Bahwa enggak kebetulan Tuhan itu tempatkan kamu di tengah-tengah keluarga yang enggak perfect gitu kan ya, keluarga yang boleh dikatakan berantakan gitu kan ya, karena ada maksud Tuhan. Nah, di lewat kelompok ini, San, saya itu diubahkan ya, saya itu diubahkan begitu, San. Ada pertanyaan lagi? Mungkin suatu hal yang relate sedikit ya, yang berhubungan sedikit dengan saya terhadap yang Ko Edi cerita. Semua saya mau tanya pendapat Ko Edi. Jika Ko Edi diberi pilihan ya, Ko Edi akan mau pilih keluarga yang mana sih? Misalkan satu keluarga yang kondisi finansialnya kekurangan lah gitu ya, tapi mereka harmonis, atau kebalikannya ini, keluarga yang hubungan orang tuanya berantakan, tapi kondisi finansialnya stabil atau di atas rata-rata gitu nih kok. Wah, Saya pengen nanya. pertanyaanmu menarik ini ya. Pertanyaanmu menarik ini. Iya. Mana yang saya pilih? Tinggal di keluarga yang mungkin ekonominya enggak begitu berlebihan, boleh dikatakan ya cukup-cukup saja, tapi baik dibanding dengan keluarga yang ekonominya baik, tetapi ternyata tidak harmonis, gitu kan ya? Ya, mungkin, boleh dikatakan mungkin keluarga yang kurang sehat, ya. Ya, kalau hari ini kamu tanya aku, ya aku tentunya aku jawab, aku lebih pilih keluarga yang pas-pasan tapi sehat. Ya. Artinya sehat itu bukan sehat secara fisik ya, bukan ya. Tapi artinya orang tua itu melakukan perannya sebagai orang tua. Gitu kan ya. Orang tua itu memberikan teladan yang baik. Gitu kan ya. Nah, kalau kalau saya hari ini saya pastinya saya memilih keluarga ya yang barangkali pas-pasan, tetapi keluarga ini memberikan teladan yang baik ya, teladan nilai-nilai hidup yang baik itu kan ya, karena bagi saya ini jauh lebih berguna ya, punya dampak yang baik dengan kehidupan kita. Nah, tetapi sayang sekali, San, kita ini tidak bisa memilih, betul enggak? Kamu nggak bisa memilih, kamu pengen lahir di negara mana, nggak bisa memilih. Kalau milih ya, pilih di lahir di Amerika dong. Ya kan? Nah, kamu nggak bisa memilih, kamu juga nggak bisa memilih, San. Kamu lahir di keluarga yang seperti apa? Betul ya? Nah, kamu untuk bisa kamu itu menerima kekurangan orang tuamu, untuk kamu bisa bersyukur, ya, kamu harus tahu apa blueprint Tuhan bagi kehidupanmu? Apa tujuan Tuhan taruh kamu di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Saya percaya tidak kebetulan. Tuhan pasti punya rencana. Ya, nah, kalau saya ditanya hari ini, San, apa blueprint Tuhan? Ya, blueprint Tuhan yang pertama adalah saya dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi papa saya. Itu yang pertama, San. Ya. Dan saya bersyukur, San. Ya, saya enggak jadi ngantemi dia, ya. Saya enggak jadi gebukin dia. Gitu kan, ya. Yang saya lakukan adalah saya mengasihi dia. Gitu kan, ya. Bahkan ketika papi saya sakit, ya, saya juga rela jual mobil saya. Ya, demi, apa namanya, untuk ngobatin dia. Gitu kan, ya. Saya rela kehilangan. Nah, saya mengampuni dia.
ya mengampuni dia 100%, saya mengampuni dia. Gitu kan ya. Nah, itu bagian saya. Gitu kan? Itu bagian saya mengasihi dia. Nah, yang kedua San, blueprint Tuhan adalah saya baru tahu. Ya, hari ini saya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, banyak anak-anak muda yang punya pergumulan sama seperti saya. Gitu kan ya? Punya masalah sama seperti saya. Dan saya seringkali diajak diskusi dengan mereka, diajak sharing dengan mereka, gimana kalau orang tuaku kayak gini, gimana kalau orang tuaku kayak begitu. Gitu kan ya? Nah, lewat pengalaman hidup saya, San, saya bisa cerita sama mereka. Gitu kan ya? Bahwa saya juga pernah punya papa yang kayak gitu. Saya pernah, San, sehari itu cuma makan sekali, San. Ya, saya sehari itu cuma makan sekali, San. Dan saya itu berterima kasih ya kepada saudara-saudara kita Muslim ya. Saya ingat betul, San, waktu itu saya hidup di kampung ya. Ya, saat nggak punya duit gitu kan ya. Waktu itu Lebaran, San. Ya, Lebaran, San. Lah dulu di kampung dulu, San, tiap kali Lebaran, ya nggak tahu apakah sampai sekarang ya, tetangga itu pada bagi-bagi makanan, San. Ya, bagi-bagi lontong opor gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, di saat hidup kami di bawah ya lagi susah kayak gitu, saudara-saudara kita Muslim ya, tetangga saya itu ngater lontong opor, San. Jadi kalau hari ini Lebaran ya, ada azan di maghrib gitu kan ya, saya seringkali ingat peristiwa itu. Ya, saya ingat betul peristiwa itu. Bahwa Tuhan juga memelihara hidup saya lewat saudara-saudara kita. Ya, jadi saya pernah di dalam kondisi yang seperti itu, San. Seperti itu. Ya, saya pernah ada di kondisi seperti itu. Nah, jadi hari ini saya bisa sharing sama teman-teman yang mengalami mungkin keluarga yang kurang baik. Ya, bukan untuk mendendam, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengasihi mereka. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Oke, San. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari pendengar ada pertanyaan, silahkan dicatat, dituliskan. Barangkali saya bisa menjawab. Ada? Silahkan rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan atau dari Sandi sendiri. Kalau boleh tahu kamu sendiri gimana, San? Pernah enggak kamu ngalami kayak saya? Artinya ya mungkin sama enggak ya? Mirip-mirip lah mungkin, atau gimana? Tentu saya pasti pernah ngalamin Ko Edi. Tapi Nah. ya setelah mendengar cerita Ko Edi ya, saya jadi banyak bersyukur. Karena menurut saya ya, kalau saya diberi tantangan yang seperti apa ya, rencana Tuhan ya, rencana Tuhan yang seperti yang diberikan pada Ko Edi gitu ya, mungkin mungkin saya nggak tahu ya gimana saya bisa melewati itu gitu ya. Ya, itu jadi saya diberi rancangan yang ya masih masih bisa saya hadapi lah ya gitu ya. Saya itu kalau di keluarga saya itu orang tua saya sempat ya kita itu keluarganya sederhana ya, lumayan berkecukupan ya, tapi tidak kekurangan lah ya, tapi cuman waktu mulai saya kuliah itu orang tua saya udah mulai bertengkar dan ya tidak tinggal satu rumah lagi ya sampai sekarang. Nah, di saat-saat itu apalagi waktu kuliah ya, stres gitu ya mikirnya. Terus sempat mikir kayak aduh irinya aku gitu dengan keluarga teman-teman gitu yang masih orang tuanya masih bersama aja gitu, itu menurut aku iri gitu ya, maksudnya kenapa sih Tuhan beri aku keluarga yang seperti ini gitu ya. Terus lama-lama aku mikir juga kayak ini kayaknya Tuhan sengaja memberikan aku keluarga yang seperti ini supaya aku tuh bisa menjadi bisa aku bisa membenari
hubungan orang tuaku gitu, mengembalikan lagi dari papaku yang Hmm. tinggalnya udah nggak serumah, mungkin aku bisa Hmm. pelan-pelan bawa papaku dan mamaku berdua lagi gitu ya. Aku pelan-pelan berpikir seperti itu ya. Ya. Nggak kebetulan kalau kamu San ada di tengah-tengah keluarga seperti itu. Kamu itu utusan Tuhan. Kamu bukan milik papi mamimu, tapi kamu milik Tuhan. Kamu utusan Tuhan, ya, untuk jadi berkat bagi kedua orang tuamu. Ya, nah, itu pelajaran yang berharga. Oke, mungkin waktu kita sudah nggak lama ini, San, ya. Ya, kita punya ya 3 menit sebelum kita masuk ke kesimpulan ya. Ya. Mungkin ada dari penonton yang mau bertanya apa saja. Ada yang mau bertanya? Kalau rekan-rekan ada pertanyaan-pertanyaan setelah acara ini selesai, rekan-rekan juga bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan itu ada di bawah. Barangkali nanti tim hati yang gembira bisa membahasnya di lain kesempatan dari pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan berikan. Jadi silakan rekan-rekan di kolom komentar jika Anda ada pertanyaan-pertanyaan, silakan meninggalkannya di bawah setelah acara ini. Dan nanti rekan-rekan dari tim hati yang gembira pastinya akan berusaha menjawab. Begitu ya, San, ya. Betul sekali, Kak Edi. Oke, ya. Kalau mungkin Kak Edi ada pertanyaan lagi? Buat Saya, aku. oke. Okay. Kalau buat kamu sih cukup sih, San. Gitu kan ya. Ya, saya mungkin closing statement ya. Jadi rekan-rekan semua, dimanapun Anda berada, ya Anda tidak sendirian di dalam menghadapi carut marutnya kehidupan keluarga. Ya, ada banyak orang-orang yang juga mengalami, ya memiliki orang tua yang tidak ideal, keluarga yang tidak ideal, gitu kan ya. Dan seperti yang saya alami, ya. Kalau hari ini saya ditanya, apakah saya menyesal karena saya punya keluarga yang seperti itu? Kalau hari ini rekan-rekan Anda bertanya kepada saya, jawaban saya tidak. Kenapa? Karena saya tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di balik segala peristiwa yang saya alami. Ya, walaupun ketika saya menjalaninya dulu, tentu saya sangat tidak menikmati, begitu kan ya. Tetapi kalau hari ini saya ditanya apakah saya menyesal, enggak. Karena saya tahu apa yang menjadi blueprint Tuhan. Bahwa saya hadir di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, karena saya dipanggil oleh Tuhan, ya diutus oleh Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang carut marut, ya untuk saya ini bisa menjadi berkat bagi mereka. Gitu kan ya, menjadi berkat bagi orang tua saya, menjadi berkat bagi papi saya, mami saya, dan keluarga besar. Gitu kan ya. Dan saya bersyukur karena lewat pengalaman-pengalaman itu, hari ini saya bisa menolong, gitu kan ya, memberi masukan bagi rekan-rekan yang sedang bergumul. Ya, pengalaman-pengalaman pahit dengan orang tua, seperti yang saya alami. Ya, apa yang saya sharingkan menjadi hidup, menjadi nyata, karena saya pernah mengalami. Ya, saya pernah punya pengalaman seperti itu. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan di balik segala peristiwa yang kita alami. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Tuhan itu maha tahu dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti sekarang kita miliki, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya blueprint yang barangkali hari ini belum kita ketahui. Dan mari cari tahu apa yang menjadi blueprint Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, San, itu aja closing statement saya. Oke, boleh. Silakan. Seperti yang kau dibilang, Tuhan selalu punya jalan untuk kita. Tapi menurut saya itu juga bagian dari pilihan kita untuk memilih jalan yang Tuhan kasih ke kita atau enggak sih. Seperti contohnya yang kayak kau gitu ya, diajak gereja, diajak cerita pengalamannya supaya
tahu ya menurut Mbak Edi, gimana sih keluarga yang lain, gimana sih mereka memperbaiki keluarga mereka. Dari situ kan itu kan pilihan-pilihan yang sebenarnya diberikan pada kita ya dari Tuhan ya, untuk bagaimana sih kita mengatasi keluarga kita sendiri gitu ya. Menurut saya ada pilihan kita untuk memilihnya ya. Seperti Betul, yang San. Ko Eki lalu tekankan lagi, menghormati dan mengasihi orang tua kita itu adalah harus ya gitu ya kok ya. Meskipun bagaimanapun perlakuan orang tua kita terhadap kita itu adalah urusan orang tua kita dengan Tuhan. Tugas kita sebagai anak adalah hormati orang tua kita tanpa syarat ya gitu ya kok ya. Tanpa syarat. Nah, seperti yang kamu omongkan betul, San. Tadi kamu bilang itu pilihan ya. Betul, itu pilihan. Bisakah kita tidak mengampuni dan memaafkan? Bisa. Ya, bisa kita tidak mengampuni dan tidak memaafkan. Ya, barangkali Anda bisa bilang begini, lo kok enak? Gitu kan ya, kok enak? Dia sudah gituin, aku suruh mengampuni. Gitu kan ya. Ya itu pilihan, San. Gitu kan ya. Anda akan menyimpan dendam, gitu kan ya. Atau Anda akan mengampuni, itu pilihan. Gitu kan ya. Cuma saya mau ngomong begini, San. Kalau kamu menyimpan dendam dengan orang yang kamu benci, ya, pastinya misalkan kedua orang tua. Beberapa kasus yang saya jumpai adalah, apa yang dilakukan orang yang kamu benci itu, itu justru kamu lakukan. Iya, Ya, seperti yang saya kesalahannya betul. jumpai di lapangan adalah seperti itu. Orang yang membenci papahnya, ya, kelakuannya papahnya, tetapi justru ya, kelakuan itu yang dia tiru. Ya. Itu yang terjadi di lapangan yang saya jumpai. Tetapi ketika kita mengampuni, memaafkan, kita tidak menjadi sama dengan dia. Ya. Itu yang saya jumpai beberapa kali saat di lapangan. Ya, anak-anak yang tidak mau mengampuni kedua orang tuanya. Dan pastinya menyimpan dendam itu tidak enak. Ya. Konfusius berkata, orang yang menyimpan dendam, ya, itu harus siap menggali dua kuburan. Bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Sendiri, ya. Ya, Luar jadi jauh lebih baik mengampuni daripada Anda menyimpan dendam. Ya, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah. Butuh proses untuk bisa mengampuni. Ya, oke, San. Thank you. Gitu aja, San. Oh ya, kok sebelum kita tutup ini ada dari Helena, tolong Oke, doa Helena. saya dibukakan mata hatinya agar perbuatannya tidak bikin sakit hati anak-anaknya terus. Oke, Helena, ya. Ya, barangkali kamu sedang kecewa ya. Ya. Dan memang butuh proses, Helena, untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan. Ya. Dan untuk bisa mengampuni dan memaafkan, ya, kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan itu baik, bukan hanya sama orang yang baik. Tapi Tuhan itu baik sama orang yang jahat. Betul enggak? Yang dikasih matahari itu bukan hanya orang baik. Tapi orang jahat pun dikasih matahari, dikasih udara sama Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Itu sebabnya, Helena, kalau kamu mau mengampuni, kamu butuh pertolongan Tuhan. Ya, kamu butuh kasih Tuhan sehingga kamu bisa mengampuni. Ya, mungkin di dalam doamu, Helena, kamu bisa berdoa seperti ini, Tuhan tolong aku, berikan kasih-Mu, biarkan kasih-Mu yang memenuhi hatiku, sehingga aku bisa mengasihi orang tuaku. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolongku. Oke, Herena, dan terus jangan berhenti berdoa untuk papahmu atau mamahmu, saya nggak tahu ya, itu yang saya lakukan. Ya, dan saya percaya di dalam doa itu besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bagianmu adalah menghormati, mendoakan, supaya Tuhan yang jamah hati mereka.
Thank you. Oke, thank you Kak Edi atas waktunya malam Oke, ini. thank you semuanya, teman-teman. Itu aja, Kiranya San. kalau nggak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup aja pembicaraan malam kali ini. Oke, sampai ketemu di acara Di acara. selanjutnya, ya. Thank you. Oke, thank you, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di bawah. Nanti coba kita akan bahas, ya. Goodbye, see you.